Ni ada orang kata ustaz, tahun baru ni Masihi ni bukan tahun baru kita. 2020 ke 2021 ke, bukan ustaz, kita tahun Islam Hijrah ustaz. Tahun Hijrah. Yang kita duk sambut tahun baru ni bukan tahun baru kita ustaz. Buat apa yang kita sibuk-sibuk sambut tahun baru? Saya pun kata salahnya tahun baru ni macam-macam tahun baru. Kiraan kalender ni macam-macam tuan-tuan. Yang baru ni tahun baru Cina tu pun kalender juga dipanggil kalender lunar. Macam-macam kalender tuan-tuan. Kalender dalam dunia ni sejak zaman dulu ni macam-macam. Tapi bagi orang kita ni dia faham kalender kuda je. Ha, yang tu faham. Nengok kalender kuda tuan-tuan. Dulu-dulu sejak 10 tahun kebelakangan ni baru ada takwim. Yang tak ada gambar kuda, yang tak ada res kuda tu, barulah kita buat kalender yang ada tarikh-tarikh Muslim, tarikh-tarikh Islam di situ tuan-tuan. Persoalan dia, boleh ke tak boleh kita sambut tahun baru Masihi? Tahun baru Masihi kita kira daripada kiraan matahari. Kalau Qamariyah pula, bulan Qamariyah pula datang pula kepada Hijriah. Syamsiah dan Qamariyah. Kalau datang hari bulan mataharinya, maka kita panggillah tahun Masihi. Yang sekarang ni 2020, tahun depan insya-Allah 2021. Ataupun kita ambil tahun Hijri. Iaitu tahun yang berdasarkan kepada pergerakan bulan. Yang berlaku pada setiap bulan, setiap hari, 15 sekian hari bulan dia mengambang, kemudian dia akan turun, dia akan turun, dan dia akan hilang semula. Persoalan tahun baru ini ataupun kiraan kalender ini disebut oleh Allah di dalam suratul Kahfi. Jadi kalau ada orang tanya ustaz, mana dia ni dalil kita nak nyambut ni? Taklah kita nak sambut terpulang lah, nak sambut tak sambut terpulang pada tuan-tuan. Sambut ke tak sambut dia tetap jalan. Cuma di dalam kisah Ashabul Kahfi itu Allah Ta'ala menyebutkan bahawa mereka itu tidur di dalam gua sekian-sekian banyak. Dan ditambahkan lagi mengikut kiraan kamu. Tuan-tuan, disebutkan dalam itu. Watis'ah. Disebutkan lagi, ditambahkan kamu kiraan mengikut kamu. Kalau ikut mereka kiraannya sekian 300 tahun, ditambahkan lagi 9 tahun mengikut kiraan kamu. Yang 300 tahun itu tuan-tuan mengikut kalender Masihi, yang 309 tahun itu mengikut kepada kalender Hijri. Sebab setiap 100 tahun akan meningkat 3 tahun perbezaan dia. 100 tahun Masihi bersamaan 103 tahun Hijri. 103 tahun tambahan, 103 tahun tambahan. Kalau 300 tahun maknanya 309 tahun bersamaan dia. Disebut oleh Allah kiraan itu dua-dua disebut. Hijri pun disebut, Masihi pun disebut. Maka berdasarkan kepada kaedah itu, tidaklah salah kalau kita merayakan atau kita menyambut tahun baru Masihi. Sebab Allah kata mengikut kiraan kamu 309 tahun. Kalau ikut kiraan yang belah sini pula 300 tahun. 300 dan 309 tahun adalah jumlah yang sama. Kerana berbeza pada jumlah angka, kerana perkiraan hari, perkiraan hari yang membawa kepada bulan, bertambah kepada tahun, dan akhirnya bila setiap 100 tahun bersamaan 3 tahun berbeza. Jadi kalau tuan-tuan di sini 50 tahun mengikut kalender di sana, mengikut kalender Hijri, tuan-tuan sekarang berusia 51 tahun setengah tambahan di situ. Jadi tuan-tuan, kalau kita sekarang 50, perasan muda lagi dah, dah tambah dah, dah dekat 52 dah sekarang tuan-tuan. Tapi yang tu tak mau ikut pula. Tak mau ikut pula. Mat, berapa mat? Saya umur saya dekat 50 lah, 52. Ya dah ustaz, saya lahir tahun ni, baik-baik sikit. Oh tak nak pula ikut. Bak anak muda nak ikut umur ni. Bak anak tua tak mau ikut Hijri pula. Tapi bila sambut tahun baru Masihi, apalah ini Kristian punya? Tak tuan-tuan. Dua-duanya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran tentang jumlah kiraan kalender. Yang ini pun boleh pakai, yang ini pun boleh pakai.
Jadi tuan-tuan tak payah nak gaduh-gaduh. Sebab ada yang kata ni apa, ni apa. Tak payah gaduh. Dua-dua. Bila sebut saja dalam Quran ada, maka ada terpulanglah tuan-tuan nak buat kiraan yang mana. Bersamaan, bersamaan terpulang pada tuan-tuan. Yang kedua, bila berlaku saja perubahan tahun, bermakna tuan-tuan berlakulah juga perubahan kepada usia kita. Bila berlaku perubahan usia, bermakna berlakulah satu benda yang kita sebut semakin hampir menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa yang berbeza kita bila kita semakin berumur? Yang pertama, pangkat. Pangkat kita dalam polis ni mungkin dah naik dah. Dah jadi senior dah sekarang. Tak ada lah daripada dulu sampai sekarang. Sama aja meningkat. Yang kedua, kalau tak meningkat pada pangkat, meningkat kepada gelaran. Mat, apa pangkat sekarang mat? Datuk ke mat? Datuk cucu. Meningkat dah. Ada orang yang meningkat disebabkan semakin berusia dia, macam Da'i Afrika sebutlah, meningkat daripada jumlah anak. Ada yang meningkat daripada jumlah isteri. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Ada yang meningkat daripada jumlah harta. Dulu masuk polis, motor Honda Cup, lampu bulat. Sekarang motor Y3 suku. Dah ada dah Y3 suku. Kereta 3 buah. Dah ada dah 3 buah kereta tu, parking kat rumah tu. Ada Myvi sebuah, ada Honda Jazz sebuah, ada kereta sorong sebuah. Ni ada yang baru ustaz, saya baru tempah ustaz, yang keempat dah, baru tempah minggu lepas kat farmasi. Apa dia? Wheelchair ustaz. 4 kereta ustaz. Oh. Maknanya kita meningkat. Meningkat, meningkat, meningkat itu, tetapi ada juga yang berkurang. Apa yang berkurangnya? Pada anggota tubuh kita. Ada yang berkurang daripada segi rambut. Rambut dah jarang-jarang. Dah berubah, ada yang kurang. Ingatan pun kadang-kadang dah kurang. Ingatan datang budak ke rumah kita. Kamu nama apa? Ipin. Ayah nama apa? Ayah nama Ipin. Kamu anak siapa? Cucu atuk lah, astagfirullahaladzim. Cucu aku, lupa tuan-tuan. Cucu pun lupa lah. Maknanya kita makin berkurang. Ada yang makin berkurang daripada segi kesihatan. Ni duduk lama-lama malam ni tak boleh ni. Aku sampai pukul 9 yang mereka tak berhenti, aku berhenti. Sebab apa tak boleh duduk lama, makin kurang sihat. Nasib baik ada kerusi, alhamdulillah. Subhanallah.